Halo, kembali lagi bareng aku Jatmiko, dan kali ini aku ingin memberi tutorial tentang foto seperti ini. Nah, foto ini dibuat dengan cara yang pertama kalian pergi ke Google, oke. Kemudian di sini kalian cari glass broken effect PNG ya, oke. Nanti ada beberapa, kemudian ke image. Nanti ini ada beberapa foto yang sudah retak-retak kayak gini kacanya. Kemudian kalian klik. Kemudian tekan view original image dan kalian download. Setelah itu, setelah kalian download, kalian pergi ke PicsArt untuk ngeditnya. PicsArt ini adalah PicsArt yang pro. Jadi bisa gunakan yang berbayar menjadi gratis, guys. Nah, kemudian kalian pergi untuk edit picture tadi. Setelah itu, kalian pilih foto kalian. Ini aku ngambil fotonya di Google karena aku nggak punya foto seperti ini ya. Kemudian kalian pergi ke bagian tambah. Kemudian ngambil efek glass tadi, kemudian tambahkan, dan kalian taruh di bagian yang ingin kalian beri efek. Aku terus nih, oke, seperti ini, dan bisa kalian turunkan opacity-nya. Oke, segini. Setelah itu, sorry guys, gua batuk tadi. Setelah itu kalian pergi ke efek, tinggal kalian beri edit warnanya, bro. Edit warnanya. Nah, seperti itu. Warnanya terserah kalian. Oke. Nah, sekian tutorial dari aku. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan tutorial selanjutnya. Dan sampai jumpa, and see you next time, teman-teman. DKV Film, kreativitas tanpa batas. And bye-bye.